Ya pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan beban rasio atau perbandingan transfer yang dialokasikan ke Jambi masih lebih tinggi ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional. Sebab itu prinsip-prinsip ekonomi harus betul-betul dijalankan untuk mengelola DIPA dan TKD. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku transfer alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024. Di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 4 Desember 2023. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Al Haris, Kakanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jambi Burhani AS, Bupati Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, unsur Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan instansi vertikal yang ada di pemerintahan Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi, pada 2024, belanja negara telah dialokasikan sebesar 23,59 triliun yang terdiri dari belanja satuan kerja Kementerian Negara, lembaga sebesar 8,92 triliun yang dialokasikan pada 424 satuan kerja. Jumlah ini naik sebesar 132 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023. Adapun alokasi belanja transfer ke daerah untuk 12 pemerintah daerah sebesar 14,67 triliun, meningkat sebesar 474 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto pada kesempatan ini memberikan tanggapan terkait dengan beban rasio transfer yang lebih tinggi ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional. Edi Purwanto menekankan agar prinsip-prinsip ekonomi harus betul-betul dijalankan. Lebih lanjut, Edi Purwanto menekankan bagaimana pelaksanaan anggaran dimaksimalkan, sehingga anggaran yang ada bisa mendorong rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD bisa berjalan dengan baik. Secara umum kan ada kenaikan, walaupun rasio antara transfer daerahnya lebih tinggi ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional, dan 8 triliun ternyata dapatnya 23 triliun, disubsidi 14 triliun dari negara. Seperti itu ya, saya pikir prinsip ekonomi kita kan harus prinsipnya efektif, efisien, akuntabel, dan tentu ada nilai tambah. Bagaimana mendorong RPJMN-nya jalan, RPJMD-nya jalan, kemudian hal-hal yang sangat mendasar kaitan kesejahteraan betul-betul bisa diwujudkan dengan anggaran ini, seperti itu. Ya. Rian Cenjen, JEK TV melaporkan.